Kasmin ini ya. Ini yang Kasmin. Ini spesialis Kasmin Pak Misran ini. Dari Toronto. Iya betul. Pak siapa sampean, Pak? Kalau Mas Agus di Surabaya. Untuk Surabaya. Oh, sendiri ta, Pak? Kalian nyonya. Nyonya. Jam berapa tadi, Pak, berangkat? Kalau beda jam itulah. Kali kacang melambat-lambat teng Bromo. Oh, teng Bromo. Rencana mau teng Bromo. Nggih, mari niki kacang teng Bromo. Mana sudah dapat durian apa? Derek asal nih. Derek asal. Iki Kasmin yo. Kasmin. Siapa, Pak? Yo, tak cucup yo. Olah yo. Iya, kene caru sini yo. Kasmin teman-teman ya, Kasmin ya. Ini rasanya Kasmin ya, saya coba ya. Iya, nah ini ya, durian Kasmin ya. Manis. Kalau Kasmin cuma manis saja, pahitnya kurang nendang ya teman-teman ya. Coba kita lihat duriannya seperti apa. Ini durian Kasmin, biar tahu teman-teman ya. Durian Kasmin seperti ini. Ini ya Kasmin ya, lo besar teman-teman ya dagingnya, dan juga dagingnya ini pas lumer, rasanya lumer, tebel, dagingnya tebel banget ya teman-teman. Baik ya. Ini ada durian Kasmin ya, baca. Yang panjang ini Kasmin, besar ini. Terus yang lainnya ini lokal ya, tiga. Jadi ada empat durian. Tuh, Mas, tadi pernah di seperti nyang tak, Bang? Petang atus. Informasinya ini katanya tadi pedagangnya mau dilepas 400. Mungkin masih bisa ditawar ya, teman-teman ya. Ini Mas ini dari Surabaya. Baju hitam ini ya, teman-teman. Ya teman-teman ya. Nggak tahu nanti apa 350 apa dilepas, kurang tahu ya. Ya harganya kurang lebih 400. Ya wis. Apa nih? Ketemu. Lah ketemu mana? Kasmin yo. Ya Kasmin. Obral murah ini. Obral piro? Ini 220. 120. Ya harga standar. Standar ya. Iki Pak Kasmin di sana. Ya 75-an. 75-an ya. Kasmin 75-an. Pe foto-foto barangnya iya. Superan. Iya, ini Kasmin ya teman-teman ya. Nih, kalau cari durian Kasmin, lah ini Mas Absul juga. Ya, Pak Kasmin. Lah Pak ini Pak Misran lah, apa hafal jenengnya. Iya, asli Kasmin. Kasmin. Itu tak tuku satu sudah ewe tak boleh jadi bingung. Pitu limaan loh, nyampe lorong. Satu set. Pitu limaan pak. Iya, Kasmin ini. Ini yang Kasmin. Ini spesialis Kasmin Pak Misran ini dari Toronto. Iya betul. Pak siapa sampean, Pak? Kalau Mas Agus di Surabaya. Untuk Surabaya. Oh, sendiri ta, Pak? Kan kalian nyonya. Lah nyonya. Jam berapa tadi, Pak, berangkat, Pak? Kalau beda jam 7 lah. Kali kacang melambat-lambat teng Bromo. Oh, teng Bromo. Rencana mau teng Bromo. Nggih, mari niki kacang teng Bromo. Mana sudah dapat durian apa? Derek asal nih. Derek asal. Iki Kasmin iki wis. Oh masih cari-cari pak? Gak, cari-cari. Iya. Tadi harga berapapun tetap dicokit pak yo. Oh ngoten tak? Iya. Cari nggak kudu ngoten ya? Iya harus kalau nggak mau yo cari pedagang lain nih. Begitu. Piro lagi? Piro lagi? 104 lagi. 125. Cokit apa po? Iya matusun. Iya tetap pak seperti itu. Yo, Pak Misran. Yo, iki. Lek tuku dicokit Pak Misran yo. Oleh, bangke ini oleh. Siap jaminan. Ya, siap. Siap jaminan. Tak manis langsung ganti, Pak. Tak manis langsung diganti loh, Pak. Nggih. Ya, jadi beli durian dimanapun ya, Mas yo. Iya. Maki Mas Muslimin. Kalau harga jadi langsung cukit. Lah, harga jadi, harga berapapun minta dicokit biar tahu rasanya seperti apa. Nah, teman-teman ya. Bukannya langsung ya. Bolong ini ki, bolong ini ki murah lah bolong ini ki. Apa iku jenenge? Iki si tomblok ciri wong.
Bukan kasmin ya, bukan ya. Kan. Tomblok. Iya. Kalian coba ya beli pokoknya satu pin enak Pak sandalnya. Tomblok. Me 35 iki, Pak De. Bolong ini. Si tomblok iki lho namanya. Kasmin aja, penting kasmin. Kasmin manis kok itu apa, Mas? Iya, iki lebih pahit iki. Sama apa sih ya? Lebih pahit itu, kira 104 itu. Iya, 104. Sudah milik ya? Kok? Gak mau milih-milih. Kok? Ini enak, Pak De. Gak oleh kurang ini. Tomblok. Eh? Nanti saya keturut datang ini wis ya masih transaksi bapak ini ada suruh bayar tar mau jamin tarangi harus murai enak ini kasmin yo si bapak yo tak cucup yo olah yo ini cairu sini yo kasmin teman-teman yo kasmin yo. Ini rasanya kasmin ya, saya coba ya. Iya, nah ini ya, durian kasmin ya. Manis. Kalau kasmin itu cuma manis saja, pahitnya kurang nendang ya teman-teman ya. Tadi itu seperti tadi, kalau mau beli durian tetap dicukit ya. Nah, dipecah seperti ini ya. Nanti saya review di rumah ya, perasaan seperti apa durian kasminnya. Persis payu. Pak, talin no, Pak. Hei, Pak. Iki lu sing buka lho Pak talin to Pak. Cara ini ya. Iya taruh iya. Cenda anu cenda kena angin. Masuk angin tambah gondang ae masuk tambah. Angin cene durene enom lae. Tambah kembung sampean. Kasmin kasmin. Bolong tuh harga 2 itu 90. 90 itu. Enggak nangku nang wong mah. Kasmin. Kasmin Pak yo. Bisa beli kasmin ya di Pak Misran. Spesialis kasmin Pak Misran ya. 40. Pak 40 oli we. Iya. Pak Misran. Oli harga 70 ya teman-teman ya. Oli umum. Oli umum ya ya teman-teman ya. Mantap. Kasmin. Tolong. Jadi yang tadi ya, saya tadi beli durian kasmin ini ya. Ini durian kasmin beli ke spesialis durian kasmin berada di Pasar Buah Pasar Pan Pak Misran ya. Jadi seandainya mau beli durian kasmin ke Pak Misran, kalau beli bijian itu rata-rata harga 70-75. Ini saya dapat harga 70 ya teman-teman ya. Dan juga ada juga durian kasmin ini dari Petung teman-teman ya. Tapi yang ini dari Kronto, Pak Misran. Jadi yang dari Petung juga banyak ya. Kalau pendelan banyak itu harganya lebih murah. Kalau seandainya bijian harganya lebih mahal. Dan kalau yang pendelan atau sekatan itu harganya lebih murah ya teman-teman ya. Nah, kita coba rasanya seperti apa ya. Tadi itu tetap kalau beli durian, tadi beli harga berapapun wajib dicukit ya teman-teman ya. Jadi di anu ya, guys. Baik, seperti biasa ini tadi sudah saya cukit, rasanya enak ya. Nah, teman-teman sesuai permintaan teman-teman. Beli kasmin suruh dibuka ya gitu ya teman-teman ya. Nah, cukit dulu. Rakinya rada mungkin anu dah. Tahu teman-teman rasanya kasmin seperti apa? Suaranya teman-teman. Ya ini ya teman-teman, oh kasmin ya. Jadi seandainya teman ingin menikmati durian ya durian beli satu yang enak sekalian. Macam-macam tergantung teman-teman ya. Ya, sebentar ya. Sini. Keblok di. Nah, ini ya teman-teman dulu. Ini sini, sini. Ini
ini durian kasmin ya teman-teman lu. Pun. Satu sih tak ribut ya teman. Ini apa? Lah ini ya teman ya. Kita buka loh ya teman ya. Kuningnya tidak begitu kuning ya kasmin ya, cuma kuning kuning sedikit. Teman ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ada 6. 6 lining ya. Saya coba bawa barang. Oke tadi. Yuk. Coba rasa nih lah. Oke. Oke. Apa? Oh ini ya teman-teman. Oh. Ini duriannya seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat duriannya seperti apa. Durian kasmin biar tahu teman-teman ya. Durian kasmin seperti ini. Baru tuh. Baik kita makan ya. Rasanya seperti apa? Agak lama-lama. Mantap ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, dengan ya. Bentar ya, sih, Pak. Ayo. Jadi ini ya, kasmin ya, lo. Besar, teman-teman ya, dagingnya. Nah, juga dagingnya ini pas lumer, rasanya lumer. Tebel, dagingnya tebel banget ya, teman-teman. Jadi teman-teman seandainya ingin menikmati durian, beli satu aja, tapi enak rasanya seperti itu. Tapi kalau seandainya mau beli banyak, enggak apa-apa. Nyok-nyok, Mak. Ini. Tapi beda. Kasmin sama montong beda ya teman-teman ya. Kalau montong isinya kecil tepes, kalau kasmin isinya masih besar. Ini durian yang pernah menang juara di daerah Pandaan, kalau nggak salah seperti itu ya informasinya durian kasmin. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Mantap. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mantap, mantap. Mak, mak, kenapa mak yang?